Hai guys, selamat malam. Ini cara membuat tunda ikan putih di pinggiran karang. Seperti video yang saya upload sebelumnya, ikannya seperti itu. Terutama menggunakan selang bonbon, selang pulpen pun bisa. Nah, setelah itu dibikin lingkaran di sini. Dibikin lingkaran. Saya sih biasanya menggunakan tali halus, tali nomor 1000. Ya, besarnya kurang lebih seperti benang. Adapun warna lain ya warna merah. Ini campurannya. Hasil jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, terutama cara pemasangannya seperti ini. Ini bulunya. Nah, ini selangnya. Selang bonbonnya atau selang pulpen. Nah, dipasang di sini. Pasang sini. Lalu dililitkan benang. Nah, dililitkan benang. Lalu diputar, putar, putar. Sekitar 20 kali putaran. Barulah diikat. Agar tidak lepas bulu ini dari selang. Ini tutorial untuk membuat pancing tonda ikan putih. Tonda ikan putih di pinggiran karang. Ya, ikan putih ukuran yang naik 3 kilo, 2 kilo. Seperti ini, guys. Lalu dipotong. Nah, jadilah seperti ini. Terima kasih guys, mohon maaf kalau videonya kurang bagus. Karena saya bikin video ini, bikin konten ya sendiri, tanpa ada teman. Ya, harap dimaklumi lah kalau memang seperti ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.